shall our dreams for a better quality of life is now within our reach. Let us take a stand for our precious of hope, making future plans for the people to grow in a life filled with happiness and glee. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan pembukaan secara resmi oleh Direktur Seamio Biotrop kepada Bapak Dr. Zulhamsyah Imran. Kami persilakan. Yang saya hormati para Deputi Direktur, Manager, Affiliate Scientist, narasumber, Head of Section, Staff Seamio Biotrop, dan peserta kegiatan pelatihan atau bukan pelatihan, mohon maaf, Talk of Affiliate Scientist ya, Talk of Scientist dengan tema larva si lalat hitam yang kaya nutrisi. Nah, di sini ada singkatan BSF ya, Black Soldier Fly, sebagai bahan baku pakan ikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sehat. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti kegiatan TAS ya, yang merupakan salah satu kegiatan rutin, yang menjadi kegiatan rutin bagi Seamio Biotrop yang kita mulai dari tahun yang lalu tentunya. Hari ini kita memilih satu tema yang menarik ketika kita bicara di dunia budidaya perikanan, khususnya barangkali di kalangan para pembudidaya ikan yang ada di freshwater aquatic system gitu ya. Nah, karena pakan ini menjadi penting, di samping memang pakan yang selama ini kita lihat dalam bentuk pelet, mungkin barangkali kita bisa coba ciptakan dalam dengan menggunakan satu komoditi yang barangkali kalau kita lihat lalat ini kan, larva lalat hitam ini menjadi salah satu alternatif yang barangkali bisa kita kembangkan ke depannya. Nah, Talk of Scientist ini saya sampaikan sekali lagi bertujuan memberikan atau berbagi informasi dari Affiliate Scientist Seamio Biotrop kepada seluruh peserta, baik untuk masyarakat umum, kalangan peneliti, guru SMA maupun SMK, praktisi, mahasiswa, serta siswa-siswa SMA dan SMK. Nah, tentunya kegiatan ini akan terus kita lakukan karena kita merasa sangat sinergis dengan mandat kita untuk menyampaikan informasi atau diseminasi informasi kepada mitra kerjasama Seamio Biotrop dan juga masyarakat secara umum. Nah, hari ini kita bicara soal pakan ikan ya. Pakan ikan tentunya berperan penting dalam kegiatan usaha budidaya.
siapapun yang ikut kegiatan ini sudah bisa memahami bahwa pakan itu setidak-tidaknya 65-70% operasional cost, ya, biaya yang barangkali biaya tetap atau tidak tetap tuh dalam konteks kita melaksanakan kegiatan budidaya, ya. Nah, sudah dia tinggi dari biaya operasional, pakan juga sebenarnya tidak dimakan semua oleh ikan, begitu kan, ya. Pada saat kita berikan juga kadang-kadang kalau kita tidak memberikan secara baik dengan cara memberikan sebanyak-banyaknya, kadang-kadang belum tentu dimakan semuanya. Nah, yang sudah dimakan pun tentunya akan akan dibuang dalam bentuk feses. Nah, perkiraan dari para ahli yang sudah pernah menghitung soal berapa persen yang terbuang lebih kurang pada kegiatan budidaya adalah 35%, dan ini yang kemudian dia berpotensi untuk menjadi bahan pencemar organik, ya, karena akumulasi di dalam media kita untuk melakukan kegiatan budidaya. Walaupun saat ini berkembang berbagai macam teknologi termasuk biofloc untuk menekan dari organik yang ada di sistem pakan. Nah, kita ketahui pada era-era lalu, terutama kegiatan budidaya di wilayah pesisir, tambak udang, itu kolaps dikarenakan memang dalam jangka waktu 5 tahun tidak bisa menguraikan pakan yang memang menjadi organic matter ini menjadi bahan yang bisa digunakan oleh sistem, terutama di mikroorganisme termasuk fitoplankton, gitu kan, ya. Nah, ini kita lihat. Nah, walaupun sekarang sudah banyak berubah media yang digunakan supaya bisa lebih sustain, gitu kan, ya. Nah, Biotrop sendiri, Mbak Sela dan Pak Iksan bersama saya juga dan dibantu oleh teman-teman yang sudah practically sangat memahami soal Faname, kita juga pernah mencoba menarik supaya budidaya Faname tidak dilakukan di wilayah pesisir, ya, tetapi mungkin bisa dilakukan dengan sistem di dalam ruangan, ya, di dalam ruangan. Di biotrop kita lakukan, alhamdulillah bisa panen, ya, panennya dengan 60-80 ekor karena kita percepat, ya, waktu itu Mbak Sela, ya, kita percepat. Nah, ke depan tentunya Faname yang sudah bisa, yang sudah bibitnya sudah bisa toleran terhadap air tawar, ke depan tidak perlu lagi kita menggunakan air laut, tetapi juga mungkin bisa kita menggunakan air tawar. Nah, tantangannya bagaimana kita bisa melanjutkan. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa pakan sangat berperan di dalam budidaya. Tentunya budidaya kalau berhasil di sektor perikanan itu akan memberikan kontribusi dalam rangka food safety, dan juga tentunya adalah dalam rangka juga pakan ini bisa meningkatkan protein bagi kita semuanya. Nah, salah satu isu strategis di bidang pembangunan budidaya perikanan Indonesia adalah isu tentang tingginya harga pakan ikan dan besarnya porsi biaya pakan dalam usaha budidaya ikan intensif, gitu kan, ya. Maka menjadi sebuah target bagi perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan semacam kontrak farming atau kontrak dengan para pembudidaya, diberikan semuanya agro inputnya, ya, ya, atau fisheries inputnya kepada para pembudidaya, kemudian tapi harus mereka menjual ikan itu kepada yang memberi pakan di awal, begitu. Ini sudah berlangsung tentunya, tetapi memang masih terlalu mahal, gitu, ya. Nah, tentunya mahalnya harga ikan itu membuat kita berpikir bagaimana kita mencari alternatif. Apalagi saat ini memang kita ketahui bahan baku dari pakan juga masih bersumber dari impor, baik itu jagung maupun kedelai. Nah, Biotrop mencoba memfasilitasi, mengkampanye bahwa ke depan memang kita harus menggunakan jagung, kedelai, produk rekayasa genetik ke depan. Karena memang kita tidak bisa menawar-nawar lagi, karena yang diimpor pun adalah sebenarnya jagung dan kedelai yang sudah menggunakan teknologi produk dari rekayasa genetik, ya. Nah, kemudian soal harga ini yang membuat memang para petani perlu kita cari. Nah, cari alternatif. Salah satu usaha mengurangi komponen biaya pakan adalah mendorong berkembangnya industri pakan dalam skala rumah tangga. Nah, ini barangkali juga Biotrop mencoba terus melakukan bimbingan teknis bagaimana memproduksi pakan skala rumah tangga. Biasanya setiap tahun kita ada kegiatan untuk produksi pakan skala rumah tangga, ya, Mas Yala, ya. Termasuk menggunakan beberapa bahan baku yang memang dari
buah-buahan yang memang seperti semangka ya, yang banyak dihasilkan di pasar, kemudian kita bisa olah menjadi bahan pakan secara alami, secara rumah tangga juga. Nah, kemudian yang kedua adalah penggunaan bahan baku dengan memanfaatkan limbah organik. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, maka BSF tadi yang Black Soldier Fly merupakan agen biologi yang dapat memanfaatkan sampah organik dan diketahui dapat memproduksi kandungan protein. Nah, tingginya kandungan protein pada larva BSF sekitar 40% dapat dijadikan salah satu bahan sumber protein, kemudian dapat dimanfaatkan untuk bahan baku pakan ikan. Nah, penyediaan pakan ikan yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan industri perikanan dan menjadi komponen terbesar dalam kegiatan usaha tersebut. Nah, tapi pakan hanya salah satu komponen, tetapi dalam kegiatan budidaya, persoalan sistem subsistem yang lain seperti kualitas air itu menjadi hal yang penting juga, di samping memang bibit dan induk yang baik ketika kita melaksanakan kegiatan budidaya ya. Walaupun lele sekalipun tentunya perlu adalah satu penanganan yang baik di dalam kegiatan budidaya ini. Nah, Bapak dan Ibu, CME Biotrop berharap melalui kegiatan TAS ya. TAS berarti TAS ini bisa menampung berbagai macam ilmu pengetahuan, Pak, gitu ya. Namanya juga TAS yang telah dilaksanakan oleh Youth Collaboration Innovation Department atau HASID ya. Para peserta mampu mendapatkan informasi yang telah terkait pemanfaatan BSF sebagai bahan baku pakan ikan yang dapat mengimplementasikan di lingkungan sekitarnya, dimulai dari skala kecil ya, kemudian berkembang skala menengah dan alam insya Allah bisa menjadi skala yang besar bagi Bapak Ibu yang ikut pelatihan hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang hadir pada kesempatan hari ini, Dr. Ihsan ya, Firdaus. Ya salah ya, bukan itu Dr. Ihsan ya, saya kira gitu ya. Masih ingat teman saya yang belum lama meninggal anggota DPR namanya Ihsan Firdaus gitu ya. Nah, serta pihak terkait di CME Biotrop yang telah bekerja sama dalam merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan tes ini, maka selanjutnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan yang barangkali tidak terlalu lama ya, sangat singkat, tetapi tentunya teman-teman bisa nanti urun rembuk kalau memang ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan bimtek menjadi lebih teknis. Apalagi sekarang ini kita sudah bisa melaksanakan dengan offline. Demikian saya kira yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan sesi foto bersama. Diperkenan untuk Bapak dan Ibu yang masih mematikan kameranya, dipersilakan untuk menyalakan kameranya, karena kita akan melakukan foto bersama. Baik, kami tunggu. Baik, izinkan saya memandu untuk ambil foto bersama. Slide pertama, 1, 2, 3. Klik. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, slide yang terakhir mungkin boleh ditunjukkan semangatnya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Baik. Baik, untuk selanjutnya acara pembukaan telah selesai dan untuk selanjutnya saya selaku MC akan menyerahkan kegiatan kepada moderator kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Mbak Sheila Marlinda. Selamat pagi, Mbak Sheila. Selamat pagi, Mbak Alia. Ya, baik. Kepada Mbak Sheila Marlinda kami persilakan. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Yang saya hormati Direktur CME Biotrop Bapak Dr. Zulhamsyah Imran, Deputi Direktur Bagian Administrasi Dr. Ferdinand, narasumber Dr. Ihsan Ahmad Fauzi, para manajer, Head of Section, Staff Biotrop serta seluruh peserta TAS pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Salam Marinda, saya akan memandu jalannya kegiatan TAS pada pagi hari ini dengan judul Larva Silalat Hitam
DSF sebagai bahan baku pakan ikan. Baik, sebelum kita memulai mendengarkan sharing informasi dari narasumber, saya akan membacakan sedikit aturan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu peserta yang mengikuti kegiatan dapat menonaktifkan mikrofon selama kegiatan sharing informasi dan mengisi daftar hadir yang akan diberikan oleh panitia pada kolom chat. Selanjutnya, ketika sesi diskusi, Bapak dan Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat atau langsung memberikan pertanyaan dengan mengaktifkan mikrofonnya, tapi sebelumnya memberikan emoticon raise hand agar saya mempersilahkan Bapak dan Ibu dapat langsung bertanya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan CV. Saya izin share screen. Oke. Oh, sudah di share screen ya. Sip. Bentar. Nah, narasumber kita pada pagi hari ini bernama Bapak Dr. Ihsan Ahmad Fauzi. Beliau merupakan affiliate scientist di Semio Biotrop dan merupakan pengajar di IPB University di Departemen Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Beliau juga berkesempatan menyelesaikan pendidikan di IPB dengan bidang nutrisi pakan ikan. Kemudian tahun 2013 beliau melanjutkan program magister di Texas Agriculture and Mechanical University, Texas. Kemudian dengan bidang fish nutrition juga. Dan tahun 2018 Bapak Ihsan juga melanjutkan program S3-nya di Tokyo University dengan bidang fish nutrition juga. Jadi untuk keahlian di fish nutrition ini sudah sangat dikuasai oleh Pak Ihsan. Dan sebelum kita memulai, saya akan say hello dulu kepada Pak Ihsan. Halo, selamat pagi Bapak. Apakah mendengar suara Sela? Pagi, Shell. Oke. Baik, saya persilahkan kepada Pak Ihsan untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Sebenarnya tadi ada itu, saya bukan lulusan dari Tokyo University. Saya Tokyo University of Marine Science and Technology. Jadi okay. Itu beda universitas. Nanti ada yang protes kalau saya bilang lulusan Tokyo University. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Ini langsung aja mulai. Boleh, Pak. Oke. Kira-kira setahun, dua tahun belakangan ini saya baru mulai meneliti mengenai BSF, karena memang banyak pertanyaan ya, ini BSF bisa nggak dijadikan ini. Terus banyak juga industri pengolahan sampah yang sudah mulai memproduksi BSF, dan banyak orang yang berpikir bahwa ini mempunyai potensi untuk bisa dikembangkan jadi pakan ikan. Jadi hal yang saya coba untuk jawab pada acara hari ini itu sebenarnya bagaimana sisi status BSF dan bagaimana melihat dari sisi kebutuhan nutrien dari ikan, terutama ikan-ikan air tawar. Di sini saya tekankan ya, seperti ikan nila bisa nggak makan BSF, ikan lele bisa nggak makan BSF. Jadi sebagai disclaimer, mungkin saya bukan ahli budidaya BSF ya, mungkin di sini ada yang dari farm-farm yang memproduksi BSF, mereka lebih tahu. Tapi apakah ini cocok untuk merupakan bahan baku pakan ikan, itu nanti kita akan saya coba jelaskan berdasarkan literatur dan juga berdasarkan penelitian telah saya lakukan. Oke, sebentar saya share screen dulu. Sudah terlihat kah? Sudah, Pak. Oke,
Jadi di sini judulnya adalah kajian dan penelitian punan larva BSF dalam pakan ikan. Jadi ini bukan langsung memberikan BSF langsung ke ikannya, karena itu hal-hal yang tingkat kesulitannya lebih tinggi, karena kalau misalnya tepung BSF digunakan untuk pakan ikan itu biasanya kandungan lemaknya udah dikurangin sehingga dia lebih bisa diterima oleh ikan. Jadi pertama-tama kita mulai dengan alasan ini menggambarkan kondisi bagaimana aquakultur, produksi aquakultur di dunia ya. Jadi kalau misalnya melihat dari sini, kita lihat bahwa perikanan tangkap itu sudah mengalami stagnansi. Yang biru muda ini dari perikanan tangkap dari tahun 85 itu sudah stagnansi. Sampai tahun sekarang dia jumlahnya cenderung stagnan, sedangkan produksi aquakultur itu semakin meningkat, sehingga nanti tahun 2030 itu diproyeksikan bahwa aquakultur akan melead produksi seafood di dunia. Jadi nanti produksinya akan melebihi dari perikanan tangkap. Nah, oleh karena ini, aquakultur depannya akan selalu memiliki demand yang tinggi. Jadi nanti ikan-ikan seperti nila, ikan-ikan seperti lele atau udang itu akan selalu dibutuhkan oleh manusia. Kenapa? Karena pertama, populasi manusia itu selalu meningkat. Populasi manusia meningkat, sekarang sudah berapa? 7 billion, mungkin udah menambah lebih lagi. Nanti tahun 2030 kemungkinan akan lebih banyak lagi dibandingkan itu. Yang kedua, konsumsi ikan per kapita itu meningkat. Jadi terutama di negara-negara berkembang di sekitar Asia Tenggara, itu konsumsi ikan per kapita selalu mengalami peningkatan. Jadi karena manusianya semakin banyak dan jumlah manusia yang konsumsi ikan per rata-rata jumlah manusia semakin banyak, ini produksi aquakultur ini diproyeksikan, bukan diproyeksikan tapi diharuskan untuk meningkat untuk bisa memenuhi kebutuhan protein, pangan protein. Jadi udah bukan diproyeksikan lagi, mau nggak mau kita mesti meningkatkan produksi aquakultur ke depannya untuk bisa memenuhi gizi bagi manusia di seluruh dunia. Nah, seperti yang kita tahu, ikan itu ada yang dipelihara diberi pakan, ada juga yang dipelihara dengan tidak diberikan pakan. Diberi pakan, maksudnya diberikan pakan pelet-pelet buatan. Jadi di sini dilihat di grafik gambar di sini, ini menunjukkan bagaimana kecenderungan ikan itu sekarang merupakan ikan, budidaya ikan itu merupakan budidaya yang bergantung pada pakan, pakan ikan. Berarti budidaya yang memang budidaya ikan yang intensif. Pada zaman dulu mungkin 10-20 tahun kita mungkin kalau misalnya ada yang mengalami itu biasanya di rumah-rumah tuh mempunyai balong ya, balong karena dulu tanahnya masih luas, di belakangnya biasanya punya kolam ikan untuk melihara ikan, bukan secara intensif tapi secara ekstensif, jadi sisa makanan dibuang ke sana. Itu merupakan produksi ikan yang secara ekstensif di mana bergantung pada produktivitas alami ataupun bahan-bahan sisa limbah domestik, makanan dan lain-lain. Tapi sekarang produksi ikan itu sudah mengarah ke intensif, sehingga proporsi produksi ikan yang intensif itu berarti dia memerlukan ketergantungan terhadap pakan buatan itu semakin meningkat. Dari data ini bisa dilihat yang fat species yang warna biru ini proporsinya semakin banyak. Ini sih sampai 40%, sedangkan yang one on fat species ini ya relatif proporsinya stagnan atau semakin mengecil. Ini tergantung di daerahnya juga. Nah, karena kita tahu bahwa semua kegiatan aquakultur itu punya kecenderungan untuk bergantung pada pakan, maka ketersediaan bahan baku pakan itu mesti sesuatu yang mesti kita secure untuk sekitar 10 atau 20 tahun mendatang. Karena kita udah produksinya mesti meningkat terus-terusan. Dan ini terutama sekarang nih dengan adanya climate change dan lain-lain itu mempunyai pengaruh juga terhadap ketersediaan bahan baku pakan yang ada di dunia. Ya, misalnya produktivitas pertanian karena climate change semakin menurun, makin banyaknya gagal panen, sehingga bahan baku seperti tepung kedelai, tepung gandum dan lain-lain semakin berkurang.
atau bukan masalah-masalah yang terkait dengan geopolitical seperti perang di Ukraina ini kan benar-benar menghambat pasokan gandum, sedangkan gandum merupakan bahan baku penting yang sangat diperlukan buat pertanian. Nah, dari sini makanya kita harus selalu mencari alternatif. Lebih baik lagi kalau misalnya alternatifnya itu berupa bahan baku yang berasal dari domestik. Sehingga kalau misalnya domestik ini nggak terpengaruh si siapa mau perang, siapa mau perang dagang, siapa mau blok, mau apa, kita bisa mensecure ketersediaan buat di dalam negeri. Tinggal dialihkan aja, tinggal bagaimana produksi dalam jumlah banyak. Nah, secara historis pakan ikan itu, terutama pakan ikan itu bahan baku yang biasa digunakan, terutama sekitar 10 dan 15 tahun yang lalu itu biasanya menggunakan tepung ikan dalam jumlah yang banyak. Tapi saat ini tepung ikan harganya sangat-sangat mahal. Dulu pada tahun 1990 tepung ikan harganya cuma 3,320, 3, ini sekitar US dollar per metric ton, berarti sekitar 0,32 USD per kilogram. Nah, sekarang itu 2017 itu harganya udah sampai 1,5 USD per kilogram. Jadi kenaikannya sangat-sangat drastis sekali, bisa sampai 5 kali. Kenaikan tepung ikan ini dikarenakan memang produksi tepung ikan ya nggak bisa meningkat secara drastis, karena tepung ikan ini kan dihasilkan dari ikan-ikan pelagis. Misalnya ikan sarden, ikan makarel, misalnya ikan jenis namanya menhaden, ikan jenis blue whiting, itu merupakan ikan-ikan pelagis yang didapatkan dari hasil penangkapan yang berasal dari negara, misalnya Chile, dari Amerika Serikat, dari Argentina juga ada. Dan mereka stoknya tuh ya segitu situ aja, nggak bisa lebih banyak. Apalagi sekarang ada kecenderungan stoknya semakin berkurang dikarenakan climate change ataupun kayak penangkapan ikan yang terlalu berlebihan dan lain. Nah, oleh karena itu harga tepung ikan sekarang udah meningkat sampai segininya. Dan ini fluktuasinya juga lumayan. Peningkatan dan fluktuasi ini yang menyebabkan pabrik pakan itu menghindari menggunakan, masih menggunakan tepung ikan, tapi membatasi penggunaan tepung ikan sehingga nggak terlalu banyak. Dan ini bisa dilihat dari penelitian dilakukan oleh Naylor et al. Di sini dia melihat penggunaan tepung ikan tahun 1995 sampai 2007 pada berbagai macam komoditas. Ini kita lihat bahwa sudah mengalami penurunan di udang itu 28 sampai 18. Tahun 1995 itu 28%, tahun 2007 itu menurun sampai 18%. Salmon itu tahun 95 45%, tepung ikan gede banget. Tapi 2007 bisa dikurangi sampai 24. Ini mungkin tahun 2020 mungkin akan lebih kurang dari ini lagi. Marine fish, ikan kerapu dan kakap, tadinya 50% penggunaan di tepung ikan, di pakan ikannya. Sekarang berkurang sampai 30% saja tepung ikan. Terus untuk ikan-ikan yang memang omnivore ataupun omnivore cenderung herbivore seperti ini, ikan carp, ini jumlahnya tadinya 10%, memang sudah kecil, tapi bisa berkurang lagi tahun 2007 bisa sampai hanya 5% saja. Nah, tilapia juga tahun 1995 menggunakan 14%, tapi tahun 2007 itu hanya 5% saja. Bahkan sampai lebih kecil lagi bisa 3% kalau misalnya ada bahan alternatif yang bisa menggantikan tepung ikan. Nah, cuman sampai sekarang pengganti tepung ikan itu pilihannya terbatas. Ada misalnya dari bahan baku, bahan sisa limbah dari pemotongan hewan, misalnya MBM, meat and bone meal, itu juga digunakan untuk mengganti tepung ikan dalam jumlah yang terbatas. Ataupun feather meal itu tepung bulu ayam. Bulu ayam itu memang proteinnya tinggi sampai 90%, tapi dia tidak bisa dicerna, sama kayak rambut. Rambut itu kan nggak bisa dicerna oleh manusia ataupun oleh hewan ternak. Terus salah satu yang sebenarnya bisa menjadi alternatif adalah serangga. Serangga ini sekarang 5 tahun terakhir ini sedang in-innya, karena dia memang
mempunyai nilai protein yang cukup tinggi, dan memang di alam itu berbagai macam ikan tuh memang bersifat insektivor. Insektivor itu berarti dia makan serangga. Jadi secara alami dia mereka memang makannya serangga. Jadi itu bisa oleh karena itu serangga itu menjadi satu bahan baku yang potensial. Nah, selain itu serangga juga punya bahan baku potensial itu karena memang beberapa serangga sudah dibudidayakan secara komersial, contohnya dalam industri pengolahan sampah organik. Industri pengolahan sampah organik itu penggunaan BSF atau black soldier fly itu sudah dilakukan satu dekade ke belakang. Jadi sudah memang penelitian ke arah sana sudah banyak dilakukan. Namun ya tinggal nanti skala industrinya saja digerakkan sehingga harganya bisa lebih murah lagi. Oke, ini sedikit pengenalan mengenai black soldier fly. Apa itu black soldier fly dan bagian mana yang bisa digunakan? Mungkin nanti yang kita bisa diskusi dengan yang memang membudidayakan black soldier fly. Jadi nama Latinnya tuh Hermentia illucens. Nah, mereka mempunyai fase larva berlangsung 13-18 hari, tergantung dari berbagai macam kondisi lingkungan, biasanya temperatur mempengaruhi dan lain-lain juga substrat yang digunakan sebagai makanan juga mempengaruhi. Dan ini mempunyai fase instar sampai ke instar ke-6, dia itu langsung ke prepupa masuk ke pupa stage dan pupa stage ke adult. Dan ini black soldier fly itu terkenal bisa mengkonversi bahan organik untuk meningkatkan biomasa. Jadi dalam kurun waktu yang singkat ini cuman hanya sekitar 15 hari itu pertumbuhan biomasanya tuh bisa sampai berkali-kali lipat. Sehingga dia memang punya potensi untuk dijadikan bahan baku pakan karena dalam waktu yang singkat pertumbuhannya pesat. Nah, cuman kalau kita berbicara mengenai black soldier fly ada beberapa yang sebetulnya harus di highlight ya. Karena memang BSF ini mereka kualitasnya itu bergantung pada makanan apa yang mereka makan. Jadi kandungannya tuh bisa sangat bervariasi. Misalnya kalau bisa BSF ini diberi pemakanan yang kualitasnya jelek itu proteinnya bisa sangat rendah. Tapi kalau misalnya makanan kualitasnya bagus, ini proteinnya bisa sangat tinggi. Kalau ikan kan kebutuhan proteinnya memang agak-agak tinggi ya, jadi sekitar 28-30%. Jadi dia, ikan itu cenderung untuk memilih untuk protein yang pakannya tinggi. Nah, oleh karena itu nanti dalam menjawab apakah BSF ini cocok sebagai bahan baku pakan ikan ini tergantung dari kualitas makanan yang digunakan untuk BSF itu sendiri. Jadi nggak bisa dijawab, oh ini bagus, ini enggak. Kadang-kadang memang ada yang diberi makan bagus, hasilnya proteinnya tinggi, tapi ada yang diberikannya jelek, ataupun ya makanan-makanan kayak limbah-limbah yang memang kualitasnya atau kandungan nutriennya sangat rendah, itu hasilnya akan rendah juga. Nah, dan ini bisa terlihat sebenarnya di saya merangkum dua penelitian yang dilakukan tahun 2015 ini oleh Scherner dan Simon dan Schum et al. Jadi mereka menggunakan berbagai macam substrat untuk memelihara BSF ini. Ada yang menggunakan sugar beet pulp. Sugar beet pulp itu berarti ada tumbuhan beet yang menghasilkan gula. Jadi gulanya itu diekstrak dengan cara dipress sehingga yang tersisa ada cuman seratnya saja. Seratnya saja ya mengandung protein dalam jumlah yang terbatas, namun fibernya tinggi. Nah, ini berarti makanan yang fibernya tinggi. Ada juga yang menggunakan DGJS. DGJS ini biasanya ditemukan di produk samping minuman beralkohol.
mereka mempunyai kayak ragi, biji-bijian, biji-bijian yang beragi dan mempunyai protein yang sebetulnya lumayan tinggi. Dan terakhir adalah ini yang biji-bijian. Biji-bijian ini didapatkan dari berbagai macam campuran biji. Dan di sini bisa dilihat bahwa dari ketiga ini kandungan proteinnya beragam. Ada yang sugar beet pulp nih yang paling tinggi. Paling tinggi, tapi memang konversi biomasanya paling rendah. Jadi nanti bisa dilihat bahwa pertumbuhan kalau misalnya dimakan sugar beet pulp ini rendah, walaupun ini kandungan proteinnya tinggi. Ada yang dimakan biji jas, proteinnya masih oke, sekitar 30 sekianan. Terus ada yang kasih makan biji-bijian yang memang proteinnya lebih rendah. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Shumo et al. Ini menunjukkan bahwa kalau misalnya diberi makan pre-war spread grain, ini proteinnya cukup tinggi. Di kitchen waste ini, yang ini seperti limbah-limbah dari dapur, sisa makan siang dan lain-lain, dikumpulkan, diberi makan ke BSF, ini proteinnya, BSF yang dihasilkan proteinnya akan lebih rendah, sedangkan kalau misalnya kotoran ayam, proteinnya sedikit lebih tinggi. Di sini kita bisa melihat sebenarnya bahwa BSF ini proteinnya bisa bervariasi dan variasinya bisa cukup tinggi. Dari sini bisa sugar pulp pulp bisa tinggi proteinnya, sedangkan biji-bijian bisa sampai di bawah sekitar 30-an. Nah, sekarang kita amati lagi penelitian yang dilakukan Schoener dan Simon. Nah, ini untuk biji-bijian, diketahui kalau misalnya BSF dipelihara dengan menggunakan makanan biji-bijian, ini yield biomasa, pertumbuhan biomasanya bisa sampai 2,58 kg. Jadi cukup tinggi, ini yang paling besar pertumbuhan biomasanya. Sedangkan individu larva per individunya sekitar 270 mg. Satu larva itu beratnya rata-ratanya sekitar 270. Growth proteinnya sekitar 22%. Sedangkan ether extract-nya sekitar ether extract itu kandungan lemak sekitar 5,9% dan growth fibernya sekitar 55%. Jadi 22% ya oke lah, tapi bisa lebih oke lagi seharusnya. Sedangkan kalau misalnya kita diberi makan DGGS, DGGS yang kaya protein, ini kita bisa proximat bahannya bisa sampai 31%. Proteinnya di sini bisa 31%. Ether extract lemaknya bisa 8,4%. Root fibernya tinggi 17,6%, cuman pertumbuhan biomasa dari BSF-nya itu hanya sekitar 0,93, jadi sekitar lebih dari 50% lebih rendah dibandingkan yang biji-bijian. Dan larva individual weight-nya sekitar 270 mg. Kalau misalnya terakhir dimakan sugar beet pulp yang kaya akan fiber, ini proteinnya cuma 8,5%, ini rendah. Ether extract-nya itu sekitar 1,1%, lemaknya cuma 1%, growth fiber-nya sampai 15%. Larva yield-nya juga, larva BSF yang dihasilkan itu rendah sekali, cuma 0,43. Dan individual weight-nya cuma 34,8. Jadi ini pilihannya kalau mau dikasih biji-bijian, dikasih protein tinggi, dikasih fiber tinggi, walaupun bisa dilihat sebetulnya ya, jadi mana tidak hanya kandungan dari nutrien dari BSF-nya juga, tapi berapa biomasa yang dihasilkan. Ini mestinya menjadi pertimbangan kalau misalnya memelihara BSF untuk digunakan sebagai pakan ikan. Oke, selanjutnya bagaimana dengan kandungan asam amino? Kita tahu kan protein itu berasal dari asam amino, jadi sebetulnya kebutuhan protein itu sebetulnya menjelaskan akan kebutuhan asam amino. Asam amino itu ada yang asam amino esensial, ada yang esensial. Di mana kalau asam amino esensial itu kebutuhannya harus selalu dipenuhi. Kalau enggak berarti ikannya enggak akan tumbuh. Sedangkan yang non-esensial ini biasanya bisa diproduksi oleh ikannya sendiri ataupun bisa didapatkan dari sumber lainnya. Nah, di sini penelitian Shumo et al. Di mana si bioflok ini dipelihara dengan menggunakan berbagai macam substrat. Ada brewer's spread grain, ini sama dengan
distiller di GGS. Ini merupakan limbah dari produksi minuman keras. Ada kitchen waste, ini dari limbah dari dapur, dan ini ada chicken manure, ini kotoran ikan. Diketahui beberapa nilai asam amino berbeda, terutama di sini arginin. Jadi kalau misalnya diberi makan kitchen waste ini, argininnya banyak, tinggi dibandingkan yang lain. Terus yang lainnya berbeda juga, di sini ada glutamic acid. Ini glutamin sama glutamic acid sebetulnya non-esensial, jadi kurang penting. Tapi yang penting di sini adalah arginin. Arginin termasuk salah satu asam amino yang esensial buat ikan. Jadi kalau misalnya semakin tinggi kualitas substrat yang digunakan, ini dianya akan argininnya akan semakin tinggi juga. Terus kita lihat bagaimana dengan kebutuhan ikan asam amino ikan. Jadi kita lihat di sini asam amino ikan itu yang penting, yang esensial itu ada histidin, arginin, lisin, valin, metionin, isoleusin, leusin, dan fenilalanin. Kita lihat profilnya, misalnya histidin, ini buat ikan air tawar, dia butuh antara 5 sampai 1, sedangkan di sini 3,5 sampai 4,7, berarti nggak ada masalah. Arginin ini butuhannya sekitar 1 sampai 1,8, sedangkan di sini dia untuk yang BSFL cuma satu, yang dipakai chicken manure, kotoran ayam, itu di sini cuma 1% saja. Jadi ini masih oke sih, masih memenuhi. Namun kalau bisa diberi makan sama kitchen waste, limbah-limbah dapur, ini sangat sampai 5 kali lipat dibandingkan kebutuhannya. Kalau untuk marine fish, ini kebutuhan argininnya untuk ikan air laut, ini kebutuhan argininnya nggak mencukupin karena cuma 1,1 ya. Dia kebutuhannya 1,8 sampai 2. Selanjutnya lysine, di sini produksinya sampai 4, sekian. Lysine kayaknya mencukupin karena di sini untuk air tawar itu 1,6 sampai 2,4, sedangkan untuk air laut itu 1,7 sampai 2,6. Valin ini kebutuhannya rendah jadi nggak perlu masalah. Metionin ini kebutuhannya rendah juga jadi nggak masalah. Terus isoleusin, sini isoleusin juga nggak terlalu masalah. Leusin 1,3 1,9, sini 3 ini nggak masalah. Fenilalanin itu 0,7 sampai 3, 1,9 sampai 4,6 paling tinggi. Jadi fenilalanin juga nggak masalah. Ini berarti kalau misalnya kita melihat kebutuhan asam amino, mungkin yang perlu kita garis bawahi ini untuk ikan air laut saja, karena di sini nilainya bisa sampai di bawah 1,8 yang apabila dikasih kotoran ayam. Jadi tidak recommended. Sedangkan kalau dikasih substrat lain, ini bisa nilai argininnya tinggi. Yang lainnya sudah memenuhi, sudah sesuai untuk kebutuhan ikan. Terus, untuk asam lemak ini kita lihat bahwa kandungannya bisa itu ya, bisa bervariasi. Di sini ada yang penting, di sini adalah linoleic acid, ada linolenic acid, terus EPA sama DHA nih, arachidonic acid dan eicosapentaenoic acid. Di sini rata-rata sih sesuai dengan kebutuhan, bisa memenuhi kebutuhan buat asam lemak. Cuman sini apabila dikasih limbah dari minuman keras nih, linoleiknya, asidnya mesti berhati-hati. Tapi ini seharusnya nggak masalah karena biasanya dalam pakan mandiri maupun pakan di pabrik itu kita tambahkan lagi minyak nabati maupun minyak hewani untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, nah tadi sudah dijelaskan kalau penggunaan berbagai macam substrat untuk memelihara BSF ya. Tapi bagaimana dengan masa pemanenan? Seperti yang kita tahu, kalau misalnya BSF itu, larva BSF itu memproduksi kitin. Kitin semakin tua, semakin dia
memasuki stadia prepupa atau pupa, itu kandungan kitinnya akan semakin tinggi. Jadi mesti dipilih pada stadia apa kita akan panen, namun kandungan nutrien seperti kandungan protein atau kandungan lipid dan kandungan kitinnya harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini penelitian Liu et al. Yang menunjukkan bagaimana kandungan crude protein dari BSFL untuk berbagai macam stadia. Dari telur di sini dari 45% meningkat 56% satu hari, terus meningkat turun lagi 55%, terus akhirnya pada fase sekitar 38% pada 9 hari, terus akhirnya mencapai prepupa itu sekitar 40%, pada fase pupa ini meningkat 46%, namun pada pupa akhir itu turun menjadi 44%. Nah, sedangkan pada kandungan lipidnya, kandungan lemaknya itu pada telur sekitar 16%, hatching ini akan turun 5%, dan pada saat fase ini antara instar sampai sebelum prepupa ini kandungannya akan meningkat 5, 6, 10, 13, 22, 23, 28 yang memang konsisten dengan cara hidupnya, karena pada fase ini si BSF ini kayak kerjanya makan terus untuk konversi. Jadi mereka mencari energi terus untuk memasuki fase pupa ini, karena mereka kan bermetamorfosis kan. Sehingga di sini kandungan energi itu kan lipid itu kan satuan energinya paling tinggi di antara koprotein sama karbohidrat ya. Mereka meretensi lemak untuk meretensi energi. Sini tinggi 28 sampai prepupa baru mulai turun. Ini pada saat mungkin mereka akan bersiap metamorfosis. Nah, ini adalah produksi biomasanya. Biomasa berarti berat tubuh si ikan tersebut. Pada awal ini beratnya pada fase telurnya beratnya rendah sekali. Terus nanti fase 1 hari, 4 hari, 6 hari semakin meningkat sehingga fase yang paling puncaknya ada di fase prepupa. Di sini early prepupa ini biomasanya paling tinggi, bobot tubuhnya paling tinggi. Nanti sudah masuk prepupa, sesaat sebelum masuk ke fase pupa dia akan menurun lagi. Namun ini perlu diperhatikan karena nilai kitin pada prepupa di sini itu tuh lebih besar dibandingkan nilai kitin pada stadia ini instar. Jadi yang menjadi pertimbangan kalau menggunakan BSF untuk pakan ikan ini memilih di mana kandungan kitinnya paling rendah, namun biomasanya, pertumbuhan biomasanya masih relatif tinggi. Jangan pas prepupa justru diambil kalau misalnya kita mengincar. Terutama kalau misalnya kita mengincar untuk hewan ikan-ikan yang air laut. Ikan air tawar mungkin kayak nila masih bisa mentolerir kitin yang sedikit tinggi. Nah, beberapa ikan ini terpengaruh terhadap kandungan kitin di dalam larva BSF ini. Jadi ada beberapa ikan seperti rainbow trout, ikannya rainbow trout nggak ada di sini, tapi dia mungkin sama kayak ikan, dia sejenis salmon. Kalau misalnya di luar itu kalau di sungai namanya rainbow trout, tapi kalau misalnya di laut dia namanya brown trout. Ini jenis ikan yang memang beruaya migrasi. Nah, ini nggak bisa banyak-banyak menggunakan BSF, cuma 15% saja karena mungkin kandungan kitin yang disebut. Nah, makanya kalau melihat dari sini, melihat dari perkembangan protein per stadia, melihat dari lipid per stadia, melihat dari biomasa per stadia, melihat dari kandungan kitin, ya ini hal yang bisa dilakukan ini adalah mencari tahu kapan saatnya si BSF ini dipanen. Kalau misalnya sudah mulai memasuki stadia prepupa, masih bisa untuk ikan air tawar, beberapa ikan air tawar. Tapi kalau misalnya sudah hitam-hitam kayak stadia pupa, itu udah agak sulit digunakan. Oke,
Saya merangkum beberapa penelitian yang menggunakan BSF sebagai bahan baku pakan ikan. Di sini penelitian yang dilakukan pada ikan tilapia dilakukan oleh Devik et al. 2018. Jadi ini BSFL-nya dipelihara dengan menggunakan tiga campuran dari limbah fermentasi gandum, limbah pengolahan ikan, ini mungkin jeroan ikan, limbah ragi fermentasi. Terus BSF-nya dipanen setelah 13 hari sebelum memasuki prekupa. Jadi mungkin sekitar fase segini ya. Ini mungkin di luar negeri, jadi fasenya lebih panjang lagi. Pokoknya sebelum prekupa. Terus ini BSF-nya mempunyai 416 protein yang cukup tinggi, setara dengan tepung kedelai mungkin ya. Bahkan bisa lebih bagus kalau bisa melihat kandang kandungan asam aminonya dan lipid. Dan ini bisa dilihat, jadi di sini penggunaan BSF meal ini mengurangi penggunaan fish meal. Jadi di sini tadinya fish meal ini kontrol, fish meal-nya 100, untuk yang ini penggunaan BSF meal 50, ambil dari fish meal di sini 20, soybean meal juga dikurangin. Terus di sini BSF meal-nya dipakai 50%, bukan 50% ini ya, 5%. Ini kan gram per kilogram, gram per kilogram berarti kan per meal, berarti bukan 50%, jadi 50 gram per kilogram sama dengan 5%. Di sini 5% digunakan, berarti penggunaan fish meal-nya dikurangin dari 100 menjadi 5% saja. Di sini 8% digunakan, berarti sini tadinya 100, tadinya 10% dikurangin jadi 3% saja. Ya, pokoknya penggunaan BSF meal-nya mengambil dari fish meal dan soybean meal. Semakin tinggi penggunaan BSF meal, berarti di sini perlakuannya juga fish meal dan soybean meal-nya semakin dikurangin. Oke, hasilnya bisa diketahui dari sini bahwa tidak ada pengaruh nyata di pertumbuhan. Jadi kalau digunakan BSF sampai dengan di sini sekitar 8%, 80, ya 8% itu pertumbuhannya akan tetap aja untuk tilapia. Dan ini penelitian itu. Ini penelitian yang saya lakukan sendiri, ini hasilnya bisa lebih bagus di ini. Penelitian saya menunjukkan bahwa kalau dikasih BSF, justru pertumbuhannya bisa sedikit lebih tinggi. Nah, ini yang kedua untuk ikan turbot. Turbot ini ikan sebelah. Ini biasanya di Jepang atau di Eropa dipelihara, dan mereka ikannya ikan jenis mahal. Carnivore dipelihara dengan menggunakan BSF meal yang didapatkan dari perusahaan komersial menggunakan BSF yang pada fase prepupa. Terus kadar lemaknya ini dikurangin sampai tadinya cuma sampai 11% saja. Dan hasilnya ini pakannya ini sampai dipakai sampai 76% ya. 76%. Pertumbuhannya di sini ada perbedaan yang nyata, di mana kalau di sini untuk turbot, kalau dikasih BSF meal, dia pertumbuhannya semakin turun. 17% aja dia udah berbeda nyata. Di sini pertumbuhannya 1,73, ini 1,53. Terus makin kita pakai lagi nih. Makin... Ya, Pak. Izin. Iya. Waktunya 10 menit lagi ya, Pak. Oke. Okay. Cukup kok. Terus di sini kita pakai, semakin lama kita pakai, ini justru pertumbuhannya semakin menurun. FCR-nya juga semakin lama kita gunakan, ini FCR-nya semakin semakin memburuk. Jadi ini ada satu kasus di mana turbot itu tidak bisa menggunakan pakan BSF. Nah, ini diduga mungkin dikarenakan kecernaannya, jadi BSF meal yang mereka gunakan kecernaannya cukup rendah ya, kecernaan bahannya sekitar 45%, kecernaan protein 63%, ini rendah sekali, kecernaan lipid 78%, kecernaan energi 54%. Jadi memang pakan yang digunakan itu pada kasus turbot ini kecernaannya rendah. Saya nggak tahu apakah itu memang kasus
produksi BSF-nya memang jelek atau karena memang ikan turbot ini sendiri memang bermasalah kalau dikasih makan BSF. Nah, saya sendiri sudah melakukan penelitian dengan BSF melibatkan dua mahasiswa saya. Yang satu melihat bagaimana pencernaan pakan BSF ini, yang kedua itu melihat bagaimana pertumbuhannya. Nah, untuk penelitian pertama yang menggunakan pakan BSF ini, mahasiswa saya Hafiz, mereka menggunakan BSF dan melihat bagaimana pencernaan. Jadi perlakuannya ini 100% pakan komersial, terus kasih 75% pakan komersial ditambah 25% tepung BSF, 50% pakan komersial tambah 50% tepung BSF, 25 sampai 75 tepung larva BSF. Jadi di sini perlakuannya. Terus ini prosedurnya di repelleting, jadi pakan komersial itu digerus, terus nanti dicampur sama BSF untuk pelakon-pelakon yang menggunakan BSF ini. Ditambahkan kromium, kromium ini untuk sebagai indikator untuk mendetek, pokoknya untuk pencernaan, kita pakai kromium supaya tahu bahwa ini berapa yang dicerna, berapa yang enggak. Terus kita kasih binder, binder itu perekat supaya pakannya merekat lagi. Terus kita buat lagi menjadi pelet dan dikeringkan. Dan ini wadah pemeliharaannya. Untuk penelitian pencernaan itu kita mesti ngumpulin sampel feses ya. Jadi dari feses kita tahu ini di feses ini masih ada berapa banyak kandungan protein atau berapa banyak bahan-bahan nutrien, sehingga kita tahu mana yang diserap, mana yang dikeluarkan lebih feses. Oleh karena itu, pada penelitian yang menggunakan pencernaan itu dikontrol berapa berat yang diberikan kepada ikan. Nah, pokoknya tugasnya Hafiz ini ngumpulin feses saja. Ya, mau nggak mau, kalau penelitian nutrisi ikan itu mesti, kalau topiknya udah kecernaan, mesti ngumpulin feses sampai banyak, baru bisa kita analisa. Nah, ini ruangan penelitiannya seperti ini. Terus, nah ini kita lihat kecernaannya. Kecernaan pakan, di sini kecernaan pakannya rendah sekali, 53,65. Pakan komersial, saya nggak butuh, nggak memberitahu pakan komersial apa, pokoknya ya segitu aja. Terus, justru kalau ditambah biasa, kecernaannya lebih tinggi. Ini 62,03. Terus ditambah, ini yang 50% BSF itu 61. Ini yang 75% BSF sekitar 69. Pencernaannya semakin meningkat. Justru kalau ditambah BSF, pencernaannya meningkat. Berarti pada BSF yang saya gunakan ini nggak ada masalah di pencernaan. Juga terlihat di pencernaan protein pakan. Di kontrolnya pakan komersial ini cuma 80,50. Sedangkan kalau misalnya pakan dengan BSF ini 25% itu sekitar 86. 50% 87 dan 75% ini pencernaannya 90, berarti meningkat 10%. BSF-nya bagus, nggak ada masalah di sini. Pencernaan bahan baku di sini 87, paling tinggi memang kalau digunakan 25% saja. Namun kalau misalnya digunakan lebih dari itu, dia pencernaannya akan sedikit menurun. Di sini 68, di sini 75. Retensi protein juga dengan penggunaan BSF ini semakin bagus. Yang B sama C, yang 50-75 sampai dengan 56%. Dan konsumsi pakan ini sedikit mempengaruhi di yang 50% saja. Jadi dari sini kan sebelumnya penelitian menunjukkan bahwa kecernaan kalau menggunakan BSF itu kecernaannya yang bermasalah. Tapi dengan menggunakan ikan nila pada penelitian ini bisa dipastikan bahwa BSF tidak mempengaruhi kecernaannya. Justru kecernaannya semakin meningkat kalau ditambahkan tepung BSF. Dan ini juga melihat kandungan asam amino pada pakannya. Di sini sih asam aminonya masih relatif bagus ya. Cuman ini yang berbeda nyata ada di alanin, metionin, lisin, sama lisin. Metioninnya bisa dilihat ini sedikit berkurang. Sini 92% kalau kontrol. Tapi komisi tambah BSF dia semakin mengurang, semakin berkurang. Ada kemungkinan memang metionin di BSF ini sedikit lebih rendah dibandingkan bahan baku lagi. Tapi ini nggak, harusnya nggak jadi masalah karena metionin ini bisa ditambahkan dalam bentuk kristalin. Jadi tinggal pakan ditambah asam amino metionin aja. Harganya juga nggak terlalu mahal. Tapi di sini lisin ini justru meningkat seiring dengan ditambah semakin banyaknya jumlah BSF pada pakan tersebut. Sini lisinnya kontrol itu cuma 85,
saya tambahkan BSF 25%, 93, BSF ini 28, sedangkan BSF 75% itu 94%. Oke, selanjutnya adalah penelitian terkait dengan uji biologis ya. Uji biologis ini kita menggunakan ikan sekitar 10 gram, dipelihara di wadah, dipelihara selama 60 hari, pembelian pakan dilakukan 3 kali sehari sekenyangnya, terus sampling dilakukan 2 minggu sekali, terus perlakuannya ada kontrol ini tanpa BSF, sepertiga tepung BSF, LBSF, ini tepung BSF yang digunakan, nanti bisa dilihat di formulasinya, 2/3 tepung BSF, jadi 2/3 ini menggantikan tepung ikan ya, bukan 2/3 dari pakan, ini menggantikan tepung ikan, sedangkan ini adalah 3/3 tepung BSF, berarti ini yang full tepung BSF dan menggunakan tepung ikan. Terus, ini formulasinya, jadi dilihat sini, bahkan yang penelitian ini tidak sama sekali menggunakan tepung ikan. Jadi tanpa tepung ikan sama sekali, masih menggunakan tepung tulang dan daging, MBM, dan poultry byproduct meal, tapi jumlahnya ini lebih rendah dibandingkan tepung kontrolnya, perlakuan kontrol. Dengan tepung larva BSF-nya, ini yang kontrol 0%, yang ini adalah 2,9%, ini adalah 5,91%, ini adalah 8,9%. Di perlakuan yang ini, sama sekali tidak menggunakan tepung ikan. Terus ini adalah hasilnya, ini masih hasil sementara, masih ada data yang harus diolah lagi. Tapi kita lihat di sini, laju pertumbuhan hariannya, kita lihat bahwa dengan penambahan BSF itu ada kecenderungan semakin meningkat. LPH-nya di sini kalau misalnya udah ini full, yang tanpa tepung ikan, ini sampai dengan secara signifikan lebih tinggi dibandingkan kontrol. Terus ini yang lainnya, tingkat kelangsungan hidup, nggak ada perbedaan nyata. Jumlah konsumsi pakan ini ada sedikit perbedaan di mana pakan dengan BSF, kandungan BSF paling tinggi, justru dia laju makannya lebih tinggi. Terus di rasio konversi pakan, rasio konversi makan ini sampai dengan ini 50% BSF, ini dia rasio konversi makannya lebih baik. Tapi kalau misalnya udah kayak full BSF, ini nggak jauh berbeda nyata dengan yang kontrol. Nah, jadi apa yang bisa dilihat ini penelitian-penelitian pendahuluan terkait dengan BSF. Ini masih banyak yang sebenarnya mesti dievaluasi, terutama kalau misalnya kita pengen melihat BSF dipelihara berbagai macam substrat dan bagaimana hasilnya. Yang saya dapatkan ini BSF, saya dapatkan secara komersial dari Tokopedia. Kalau kita mau lebih menspesifikkan lagi ke BSF substrat ini, BSF dengan substrat itu, mungkin masih bisa ada banyak hal yang bisa kita kembangkan. Tapi dari highlight apa yang saya temukan di sini, pertama kandungan protein, asam amino, lemak, dan asam lemak pada LBSF itu tergantung dari metode pemeliharaan dan umur penanganan. Terus LBSF pada stadia prapupa memiliki kandungan kitin yang lebih rendah dibandingkan stadia pupa. Terus LBSF dapat menggantikan tepung ikan lokal berdasarkan penelitian yang saya lakukan. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bisa berguna bagi Bapak dan Ibu semua. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa langsung saja disampaikan pada sekarang ini. Saya kembalikan ke Mbak Sela. Terima kasih Bapak Iksan dengan materi yang sangat luar biasa. Jadi, bagi Bapak-Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa mengaktifkan mikrofon kalau yang ingin langsung. Saya persilahkan. Tapi sebelum itu ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Baik, sebentar. Saya rangkum begini pertanyaannya, Pak. Jadi ada yang pertama, itu kandungan nutrisi BSF tergantung pada materi makanan dan fase pada life cycle kitin yang tinggi pada fase prepupa dapat menghambat pertumbuhan. Dari substrat makanan yang disebutkan tadi, seperti yang high fiber, high protein, mana yang konversi biomasa besar, low kitin, tinggi kandungan esensial amino asidnya? Seperti itu, Pak.
bertanya. Oke. Okay. Ini nih pertanyaannya menarik nih. Pertanyaannya mana yang high protein, mana yang konversi biomasanya besar, tapi low kitin dan tinggi kandungan esensial asam amino. Ini ada dua hal yang bertolak belakang. Karena kalau misalnya konversi biomasa yang besar, itu berarti dia akan mengakumulasi lemak dalam tubuhnya. Tapi kalau terakumulasi lemak, kandungan esensial asam amino asidnya pasti akan semakin menurun. Karena kayak lemaknya makin banyak dong. Kalau lemak makin banyak, berarti protein semakin dikit. Kalau protein semakin dikit, asam aminonya juga akan semakin dikit. Jadi pakan yang diberikan itu pakan yang mesti balance, dalam artian bahwa secara ekonomi masuk, kandungannya juga proteinnya ada, bukan fiber aja, kandungan lemaknya juga ada, sehingga dia bisa kayak membangun asam amino buat tubuhnya, tapi juga bisa untuk mengkonversi biomasa. Nah ini ya terus terang ini penelitian yang mesti dilakukan ke depannya. Tapi kalau misalnya melihat dari situ, melihat dari penelitian-penelitian yang banyak dilakukan, ini kemungkinan sama aja dengan bahan baku untuk hewan terestrial atau untuk hewan lainnya, di mana cari keseimbangan antara kandungan protein yang baik, ya, kandungan lemak yang juga lumayan tinggi, namun kandungan karbohidrat yang juga tinggi juga, supaya ntar bisa produksi energi. Tapi juga harganya bisa masuk. Kayaknya itu yang nanti akan jadi permasalahan ke depannya. Saya untuk bio budidaya bio apa bio BSF-nya saya agak-agak kurang itu ya. Saya kurang mendalami ke sana. Karena yang dipelihara ikan, saya biasanya melihara ikan bukan melihara BSF. Tapi nanti di sini di biotrop pun ada juga kan yang melihara BSF. Special. Ada Pak. Bisa ditanyakan. Ini ada. Peluang untuk kerjasama yang cukup bagus sebetulnya. Terus yang kedua, bagaimana kitin? Kalau menurut dapat saya, kitin itu terkait dengan fase hidup. Jadi kalau kita mau kitinnya rendah, panen sebelum prepupa. Kalau mau kitinnya ada ya dalam taraf yang wajar, mungkin prepupa awal dipanen. Tapi jangan sampai lewat dari itu. Lewat dari itu nanti kitinnya semakin tinggi. Apalagi kalau misalnya udah fase pupa, udah hitam-hitam, itu pasti kitinnya tinggi. Itu mungkin jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Iksan. Untuk selanjutnya Pak, silakan Pak. Semoga Ibu Cahyani sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Oke, kedua dari kedua. Ibu Dewi ya. Iya, Dewi Yuniati nih Pak. Sepertinya mengenal. Sepertinya kita kenal ya Pak dengan nama ini. Oke, BSF ini. Kalau ngomong ketersediaan kan kita kan melihat bahwa ketersediaan secara harga ya. Ini harganya berapa? Dan ketersediaan bahan bakunya secara umum. Walaupun sekarang diakuin bahwa pengolahan limbah organik itu sudah mulai banyak ditemukan BSF di jangankan dari impor. Impor juga sudah tersedia, sudah banyak perusahaan luar negeri yang menawarkan BSF buat pakan udang, pakan ikan. Terus ya di Tokopedia cari tepung BSF atau larva BSF juga banyak. Cuma masalahnya semuanya belum bisa memproduksi dalam jumlah yang kayak tonan, karena pabrik pakan tuh butuhnya kan ton ya. Kalau cuma berapa kilo ya nggak bisa masuk ke pabrik pakan, kecuali memang pakan mandiri. Pakan mandiri mungkin bisa untuk jumlah yang sedikit terbatas, tapi tetap aja jumlahnya kuintalan. Sehingga masalahnya udah bukan di industrialisasi dari BSF ini sendiri. Kalau ada tersedia dalam jumlah kuintal, dalam jumlah ton, pakan pabrik pakan pasti akan tertarik. Nah, namun salah satu permasalahan juga di BSF ini harganya. Kemarin mahasiswa saya komplain bahwa dia beli, bukan komplain sih, mengeluh, dia beli BSF, tepungnya 1 kilogramnya sekitar 50.000 buat dijadikan bahan ikan. Kalau harganya 50.000 ya nggak akan bisa untuk dijadikan bahan ikan. Kalau misalnya dengan kondisi kayak gitu, mungkin BSF itu harusnya ya, maksudnya bukan harusnya ya, idealnya dengan kandungan yang seperti itu mungkin sekitar di
15 ribuan. Karena dia akan menggantikan tepung ikan, kan? Tepung ikan lokal, bukan tepung ikan yang impor. Jadi mungkin di kisaran kayak gitu, atau misalnya kisaran 12 ribu karena menggantikan MBM. Nah, ini yang sebetulnya agak kesulitan utama dari penggunaan BASF untuk bahan baku pakan, karena harganya masih nggak masuk. Ya mungkin kalau berharap tepung ikan semakin meningkat sehingga harganya semakin mahal, ya mungkin bisa masuk. Tapi dengan kondisi bahwa di Tokopedia, saya nggak tahu apakah di Tokopedia itu harga 50.000 itu jatuhnya sudah pas atau enggak, atau memang analisa dari produksi BASF-nya itu sudah masuk. Enggak, saya masih kurang tahu. Tapi kalau 50.000 nggak bisa untuk jadikan pakan ikan. Baik, berarti begitu ya, Mbak Dewi ya, sudah dijawab. Berarti tergantung dengan harganya seperti itu. Nomor 3, bagaimana perbandingan segi ekonomis pada usaha budidaya ikan dengan menggunakan pakan pelet dengan larva BSF? Tadi sepertinya sedikit disinggung ya Pak ya dengan pertanyaan mungkin nomor 2. Saya sedikit menambahkan aja ya. Ini kan kalau yang saya lakukan ini BSF sebagai bahan baku pakan. Tapi KKP juga banyak menggunakan, banyak mempromot BSF langsung dikasih ke ikan. Jadi larvanya dikasih ikan. Nah, dari yang saya dengar, saya belum meneliti secara jauh dan saya juga belum meneliti, permasalahan yang utama itu ada di palatability. Beberapa ikan nggak mau makan larva BSF-nya. Oke, jadi, ini izin, ini sekalian menjawab pertanyaan nomor 7 nih, Pak. Sekalian aja pertanyaan nomor 7. Jadi ini yang sebetulnya masih perlu dianalisa, karena kita ngelihat BSF kan kayak, oh itu cuman kayak ulat-ulat gitu aja, padahal tergantung dari pemeliharaan, tergantung prosesannya. Kalau misalnya pemeliharannya bagus, itu kandungannya, kandungan nutriennya bisa tinggi, tapi kalau misalnya pemeliharannya jelek, ya bisa rendah. Nah, juga BSF dalam konteks yang dipromosikan oleh KKP itu biasanya sebagai pakan tambahan, bukan pakan utama. Jadi mesti memang diselingi. Saya mendengar bahwa 1-2 ada yang kayak menggunakan BSF, tapi masih kayak dicampur sama pelet. Bukan dicampur, maksudnya pemberian pakannya kayak diselingi pelet, BSF, pelet, BSF itu bisa. Nah, permasalahan utama yang kedua ya, kalau misalnya kita mau ngasih dalam bentuk larva, itu berarti kita produksinya mesti banyak juga kan. Kalau punya ikannya hektaran itu berapa, ya itu kesulitan, sedikit kesulitan untuk memenuhi kayak gitu. Terus ya itu mungkin terkait dengan penggunaan larvanya langsung. Kalau menurut saya sih masih ada margin, kayaknya masih bisa dilakukan ya, karena ini sebagai pakan pelengkap. Tapi kalau misalnya menggantungkan sepenuhnya terhadap larva BSF diberikan langsung, itu lumayan juga tuh logistiknya untuk memproduksi dan langsung mengasih ke larvanya, ke ikannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Yep. Usia larva pakan ikan. Patokannya itu aja. Yang paling bagus tuh yang sebelum stadia prepupa. Kalau misalnya kita mau sedikit lebih nggak masalah dengan kandungan kitin, ya prepupa awal masih oke, tapi jangan sampai prepupa akhir. Karena ya permasalahannya di kandungan kitinnya itu. Oke. Yang kelima, apakah ada BSF dengan varian tertentu yang lebih unggul dari kandungan esensial dan non-esensialnya? Kita belum, kayaknya belum sampai ada yang pemuliaan BSF. Masih berupaya pada penentuan substrat yang tepat. Jadi kayaknya pelan-pelan kita, pertama-tama kita prioritaskan itu aja, cari di substrat dulu mana makanan BSF yang paling cocok, mana yang kandungannya bisa diperbaiki. Nanti kalau memang sudah berkembang seperti budidaya hewan-hewan lainnya, itu mungkinan ada di pemuliaan, tapi itu belum jadi prioritas menurut saya. Perbanyak saat ini masih mencari substrat kali ya Pak ya, yang terbaik. Iya, dan ini sebetulnya BSF ini kayak
kalau di perguruan tinggi atau mungkin di perguruan tinggi terutamanya, kita itu susah untuk biasanya dikerjakan berbagai macam fakultas, fakultas peternakan mengerjakan, fakultas perikanan mengerjakan, fakultas teknik juga mengerjakan. Tapi belum ada yang benar-benar kayak ahli BSF, dalam artian BSF sebagai ada program studi yang benar-benar mengkaji kayak BSF-nya langsung, karena ya ini kan baru beberapa dekade aja di kepikiran untuk peliharaan, sebelumnya kan orang-orang kan kayak menjadikan yang prioritas. Jadi pengembangannya itu masih agak susah berada di mana. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa sih dilakukan. Kan kalau saya pribadi nih, kalau saya kayak mencoba mengembangkan budidaya BSF, itu bukan ranahnya bidang ilmu saya. Jadi agak susah juga untuk, dan lumayan juga kalau budidaya ikan kan harusnya kan prioritas ke mencari tahu bagaimana budidaya ikan, ini malah budidayanya serangga, jadi susah juga. Ini tapi ya itu memberikan ruang untuk bekerja sama dengan yang lain. Juga pun di biotrop juga untuk Halo Sel. Tes. Halo Pak. Oke, tadi ke. Oke, terdengar Pak. Terdengar sekarang Sel. Sudah, Pak. Oke. Dan informasi juga pada para peserta, kalau di biotrop juga mengembangkan maggot ini pun sebenarnya di luar ranah untuk perikanannya seperti itu. Jadi memang ada khusus untuk dia berbarengan dengan pengolahan kompos kalau di biotrop. Jadi dia disambil untuk budidaya maggot juga seperti itu, Pak. Nah, ini tadi sudah hampir dijawab dan disinggung juga untuk pertanyaan nomor 6, perbandingan hasil pemberian BSF ke ikan dengan cara 1, pemberian maggot hidup sebagai cemilan, 2, dibuat sebagai pelet. Gitu. Oke. Ini sebetulnya terus terang belum pernah ada yang belum dilakukan, tapi saya akan sedikit memberikan gambaran hal-hal yang perlu diperhatikan kalau kita mau membandingkan itu ya. Pertama, kalau misalnya kita maggot sebagai cemilan, itu kita mesti pastikan ikannya itu mau dikasih makan nggak. Jadi kadang-kadang ikan tuh nafsu makannya kurang kalau dikasih makan maggot. Sedangkan kita kalau misalnya nyemplungin aja maggotnya ke dalam kolam, itu kalau nggak dimakan itu menjadi cemaran dalam wadah budidaya tersebut. Nah, jadi apakah ikannya mau dikasih itu menjadi suatu tantangan tersendiri. Tapi kalau misalnya ikannya mau dikasih maggot, ya kasih aja maggot. Asalkan ini sebagai makanan pelengkap, bukan sebagai makanan utama. Tetap perlu diberi pelet, dan mungkin proporsinya, kalau nggak salah, saya ada petani yang menggunakan 50-50%. Banyak segitu, jangan sampai proporsi maggot lebih banyak. Ikannya sih akan tetap hidup, tapi yang kalau misalnya memang maggotnya kurang cocok, ada kemungkinan panennya akan sedikit lebih lama dibandingkan penggunaan full pellet. Memang konsekuensi ini kan sebetulnya untuk mempush biaya pakan ya. Konsekuensi dari mempush biaya pakan biasanya di panennya sedikit lebih lama. Kalau di sebagai pellet ini terus terang di pabrik pakan itu belum banyak digunakan karena masalah harga dan ketersediaannya. Harganya belum ada yang cocok. Jadi beberapa rekan saya yang kerja di pabrik pakan pun mengulikan hal yang sama. Jadi kalau sudah produksinya secara masif sehingga bisa ditekan lagi harganya, ini mungkin bisa digunakan. Oke, ini ada perbedaan pemberian BSF dan tepung BSF ya, Shell. Tadi dilihat. Yeah. Pertanyaan dulu, Shell. Bentar, Pak. Oke, sorry. Tadi ini. Nah, ini udah dijawabkan. Sekarang nomor 7, pemberian perbedaan BSF hidup dengan tepung BSF dari segi ekonomi. Coba, Shell. Ntar, Shell. Baca dulu, Shell. Shell. Okay. Dan bagaimana penggunaannya tepung BSF. Antara BSF hidup dengan tepung BSF itu kemungkinan perbedaannya ada di kandungan lemaknya. Jadi tepung BSF itu dia udah di lemaknya udah diekstrak sehingga kandungan lemaknya sudah
udah tinggi. Pabrik pakan tuh lebih suka menggunakan bahan baku yang kandungan lemaknya rendah, karena kalau misalkan kandungan lemak rendah, dia nggak gampang tengikkan, sehingga itunya lemaknya biasanya udah di ekstrak dulu. Nah, kalau misalnya melihat dari kandungan lemak di BSF, sebetulnya ya dia oke-oke aja sih, cuman beberapa ikan kan bisa menggunakan bahan lemak nabati sih di dalam pakannya, jadi terutama ikan-ikan air tawar, sehingga tidak diperlukan kandungan-kandungan yang seperti di BSF. Nah, cuman kalau misalnya hidup kan kita ngasihnya hidup-hidup ya, nggak dikeluarin dulu lemaknya, jadi kemungkinan kandungan proteinnya akan sedikit lebih rendah aja. Kalau misalnya dimakan sih kayaknya nggak ada masalah, cuman bagaimana cara ikan yang bisa makan ini ya masih macam yang jadi PR juga sih. Oke, kondisi fresh maggot atau larva apakah bisa diberikan sebagai sebagai pakan secara langsung? Bisa, asal ikannya mau. Lihat juga fasenya ya, fasenya lebih juga sama lebih baik fase prepupa atau fase sebelum prepupa. Ini usia berapa idealnya prepupa ya Pak ya? Iya. Oke, lanjut Pak nomor 10 Pak. Bagaimana cara mengatasi kitin di dalam BSF? Ini bisa dikonsultasikan dengan Biomark atau misalnya ada juga yang lain yang produksi BSF yang menghasilkan minyak BSF atau tepung BSF. Yang secara tahu tuh ada beberapa yang kayak BSF-nya tuh dibenyekin. Jadi kulitnya jangan sampai kemasukin ke dalam tepung. Kulitnya dibuang. Kan kalau misalnya kulitnya kitinnya kan ada di kulitnya kan. Kulitnya kalau enggak diolah atau dibuang itu nanti akan kitinnya tuh akan teratasi sendiri. Yang lainnya ada menggunakan enzim kitinase namanya. Tapi terus terang saya masih mencoba mencari enzim tersebut karena saya belum menemukan enzimnya ada atau enggak. Enzim ini akan mencerna kitin yang ada dalam BSF. Nah, kemungkinan penggunaan enzim ini ya tentunya akan biayanya akan berbeda ya. Lebih tinggi enggak sih, Pak? Kenapa? Akan ngaruh pada iya harganya juga akan lebih tinggi dan akan mempengaruhi analisis usaha apa analisis harga pakan dari jika dikompar sama komersil juga kan ya Pak kalau seperti itu jatuhnya. Iya bisa dikompar ya tentunya akan mempengaruhi harganya kalau penggunaan enzim. Tapi ya sampai sekarang saya belum menemukan ada yang menjual enzim tersebut. Kalau ada kita bisa kolaborasi sehingga nanti mahasiswa saya bisa melakukan penelitian terhadap BSF yang kitinnya sudah dihilangkan. Setahu saya cuma dua itu aja yang bisa digunakan untuk mengatasi kitin dalam BSF. Yang lainnya ya dipanen sebelum kitinnya muncul. Itu pada fase sebelum prepupa. Oke, semoga Bapak Mas Bayu telah terjawab ya pertanyaannya ya. Selanjutnya ini pakan apa yang ideal untuk maggot selain limbah resto, buah dan sayuran sebagai contoh jerawan ikan, apakah bisa digunakan sebagai pakan maggot? Apakah bisa meningkatkan nutrisi di maggot seperti kandungan protein, lemak dan sebagainya? Ini mungkin bapaknya telat kali ya ngikutin materi dari Pak Ihsan. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ihsan tuh ada beberapa substrat yang mungkin yang bisa dijadikan sebagai makanan bagi si larva si BSF ini. Mungkin bisa Bapak tambahkan, Pak? Sebetulnya ini kan BSF ini kan merupakan konsep utamanya itu merupakan pengolahan limbah organik ya. Jadi ya. Diutamakan untuk mengolah ya limbah-limbah organik yang ada. Cuman limbah organiknya ini yang mesti diatur, jangan sampai kandungan protein, kandungan nutriennya, kandungan lemaknya itu jelek. Jadi menurut saya sih itu, jangan sampai nanti akhirnya gara-gara kita mau cari pakan yang ideal, dikasih makanan yang mahal, dikasih kayak nasi padang atau apalah. Padahal kan kita kan mau memanfaatkan limbah kan. Jadi itu yang mesti kita sepakati dulu ya. Nah dari situ berbagai macam banyak
limbah organik sebenarnya bisa digunakan dari berbagai macam pengolahan. Misalnya kayak di swalayan tuh kayaknya yang gede-gede sudah menggunakan BSF sebagai pengolahan limbahnya. Jadi kan banyak sisa sayuran, potongan buah-buahan itu bisa digunakan. Terus ya tinggal dicari aja. Kalaupun nanti mesti menggunakan membeli dari produk samping agrikultur atau yang lainnya, ya diusahakan jangan sampai membeli kayak dedak, yang dedak kan masih digunakan pangan kan. Jadi itu yang mesti ya perlu kita sepakati. Oke. Bentar saya rangkum dulu. Untuk pertanyaan nomor 12 ini mungkin bisa tanyakan nanti ke Biotrop ya, karena saya terus terang untuk di DBSF sendiri belum pernah melakukan. Tinggal masuk sampai ini ke Pak Arief kan? Ya, ada juga dari buku yang sudah dikeluarkan oleh Biotrop, jadi mungkin Bapak Ibu yang ingin membaca-baca penggunaan larva dalam pengolahan limbah organik, ini sudah ada bukunya di Biotrop, jadi bisa mengunjungi website dan bisa langsung request buku apa saja yang ingin dibaca. Nanti untuk pengiriman ongkirnya ditanggung oleh si pembeli. Seperti itu. Tuh, sudah lengkap di buku terkait dengan BSF, jadi mungkin bisa cek lagi aja di bukunya, karena saya kurang tahu. Nomor 13, Pak. Apakah ketika bahan baku tepung maggot difermentasi akan berkurang kandungan protein dan lainnya di dalam tepung tersebut? Penyusutan berapa persen ya kira-kira? Kalau misalnya kita menyebutnya proses fermentasi, fermentasi itu kan proses yang dilakukan oleh bakteria. Jadi sebenarnya fermentasi itu harusnya meningkatkan kandungan protein karena ada bakteri di sana. Fermentasi, kalau misalnya fermentasi itu berbagai macam, tapi kalau fermentasinya itu fermentasi seperti yang dilakukan oleh proses pembuatan minuman alkohol kan fermentasi ya, supaya glukosanya dirubah menjadi alkohol. Itu kemungkinan glukosanya aja kandungan glukosa yang akan berkurang. Glukosanya akan menjadi alkohol. Tapi kalau fermentasi dalam artian bahwa penguraian, tergantung berapa lama dilakukan, tapi protein biasanya akan terpecahkan, bukan kayak berkurang, dipecahkan menjadi peptida atau bentuk-bentuk yang lebih sederhana lainnya. Jadi fermentasi itu nama yang sebetulnya termnya tuh agak-agak general ya, karena fermentasi digunakan untuk fermentasi alkohol misalnya ataupun fermentasi ragi. Banyak. Jadi, tapi kemungkinan itu karena melibatkan mikroba itu biasanya akan menambahkan kandungan protein. Oke, lainnya. Oke, lainnya. Ini substratnya dapat menghambat atau meminimalisir pembentukan kitin? Atau apakah lingkungan pemeliharaan BSF mempengaruhi produksi kitin? Nah, untuk bagaimana proses terbentuknya si larva dan segala macamnya itu, tadi seperti Pak Iksan sampaikan bahwa beliau bukan fokus terhadap budidaya BSF. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut pengaruh kondisi lingkungan dan segala rupa tentang BSF-nya itu, silahkan request untuk bukunya di Semiobiotrop jika masih ada tersedia. Itu gratis. Jadi yang dibebankan adalah biaya ongkir ke alamat Bapak Ibu, seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya masih ada stok tersedia, kita akan kirimkan. Tapi kalau misalnya sudah tidak tersedia cetakan bukunya, mungkin akan menunggu untuk selanjutnya, cetakan selanjutnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan nomor 15, budidaya maggot BSF sebagai media memanfaatkan limbah rumah tangga atau industri. Terkait limbah sebagai media budidaya, maggot pasti tidak jauh dari agen penyakit ikan, fungi, protozoa, bakteri, dan virus. Pertanyaannya, bagaimana pengolahan maggot BSF agar aman untuk bahan baku alternatif atau substitusi pakan ikan?
Jadi bisa jadi ini carrier, Pak, pembawa bakteri atau virus. Kalau konsepnya kalau misalnya di patogen itu, kalau dari media akuatik ke terestrial itu biasanya lebih 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 aman. Jadi kalau misalnya bakteri-bakteri seperti fungi protozoa yang dari darat itu akan lebih aman. Tapi tentu saja ini kan limbah. Ini harusnya ya kita nggak bisa mengurangi jumlah protozoa atau bakteri yang ada di dalam limbah organik ini kan, karena mungkin sudah terurai, sudah apa, atau mungkin kayak bakteri-bakteri yang merupakan bakteri yang memang biasa ada di dalam limbah-limbah organik tersebut. Tapi sepertinya kalau misalnya sudah digunakan sebagai bahan baku pakan itu akan ada proses sterilisasi lagi, dipaparkan dengan panas yang tinggi juga, tidak akan lebih aman. Tapi kalau misalnya diberikan langsung, nah, mungkin ketimbang kita kasih langsung kali ya, Pak, karena kan itu kan tadi mungkin diperkirakan ada membawa patogen atau seperti apa. Tapi kalau misalnya sudah dijadikan tepung BSF, kemungkinan untuk adanya carrier pembawa penyakit itu sangat kecil kali ya, Pak, ya, bisa dikatakan seperti itu nggak sih, Pak? Iya, karena ya biasanya ya dengan satu atau dua pengecualian, biasanya kalau misalnya dari terestrial ke lingkungan akuatik tuh patogen tuh susah untuk gitu untuk bertahan. Karena nggak satu inang nggak ya, Pak? Inangnya berbeda. Ya, saya lupa sebenarnya orang penyakit yang lebih itulah buat jelasin. Terus udah ya, kita sudah dijawab. Ada satu lagi nih, mungkin kalau terkait kandungan logam berat pada BSF, sepertinya saya belum menemukan data yang concern ke logam berat, tapi BSF kan dipeliharanya dengan limbah organik yang memang iya. Jadi untuk limbah organik itu biasanya nggak mengandung logam berat kan, kayak limbah-limbah sayuran, limbah-limbah itu biasanya bukan limbah yang mengandung logam berat. Belum ada concern sih BSF terkait dengan logam berat. Biasanya logam berat itu lebih banyak ke produk-produk yang dari laut. Di laut ya. Iya, concern ke sana. Ya mungkin kalau nggak mau logam berat, ya jangan kasih makan limbah-limbah yang dari laut itu. Oke, benar sekali. Nah, saya rasa jika ada pertanyaan yang langsung, mungkin yang Bapak-Ibu bisa langsung bertanya kepada Pak Ihsan. Dipersilahkan nih, kalau dari kolom chat, sudah kita bahas semuanya. Oh ya, untuk terkait bagaimana sih Bu kita mendapatkan buku-buku, itu langsung aja Pak, Bu, kita ke website Biotrop, itu di situ ada request untuk order bukunya, seperti itu. Langsung ke websitenya ya, ke websitenya Biotrop ya Bapak-Ibu ya. Oke, bagi Bapak-Ibu yang mau langsung bertanya, dipersilahkan. Ya Bu, saya Bu. Halo, Ibu Manalato. Boleh, Bapak Budiman ya? Ya, Pak Budiman. Silakan Bapak, saya sudah pin nih. Kebetulan dan instansinya Bapak? Saya Bapak Budiman dari SNKN 1 Surakarta Timur, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Ya. Silakan Pak. Kebetulan saya tertarik tentang sipin, Bapak. Berhubung dengan ikan turbot tadi itu yang pertama, ikan turbot. Iya. Ah ya. Selain kan kalau ikan turbot kan harganya mahal, Pak ya, sangat mahal. Iya.
Ya. Kalau daerah saya itu ikan tobat itu kelas atas itu harganya, Pak, kalau besar. Nah, kebetulan saya tinggal di daerah pinggir pantai. Kami untuk mengkonsumsi pengolahan pakan itu menggunakan ikan sampah, Pak. Rucah ya? Iya, ikan rucah. Itu bagaimana, Pak, kandungan sitinnya? Pada ikan rucah? Iya. Seratnya menggunakan ikan rucah. Iya. Kalau misalnya rucah kayaknya nggak perlu dikhawatirkan kandungan kitinnya, cuman penggunaan rucah itu kan concern-nya kan bukan ke sana ya, Pak ya. Jadi kalau menggunakan rucah itu biasanya penyimpanannya, apakah proses disimpannya menggunakan lemari pendinginan. Karena kalau rucah tuh dibiarin, biasanya orang-orang kan stok kan sebulan terus itu nanti udah sebulan tuh baunya udah bau busuk gitu kan. Itu yang di pertama concern dari ikan rucah. Yang kedua, ikan rucah ini kan jadinya apa ya? Jadinya kalau misalnya dari sudut pandang akuakultur, kita jadi bukannya nambah ikan, tapi sebenarnya mengurangi ikan. Karena ikan rucah ini kan dikasih makan ke ikan lagi. Jadi efisiensinya nanti akan berkurang. Tapi kalau misalnya masalah kitin, saya pikir nggak ada masalah. Ini nggak perlu dikhawatirkan ikan-ikan turbot yang memang biasa makan ikan lain, itu pasti nggak kesulitan untuk makan ikan rucah juga. Oke, Pak. Kebetulan, Pak, saya di sini dalam perikanan bergerak dalam bidang pengolahan pakan, Pak. Iya. Jadi kalau nanggot itu saya belum pernah sama sekali, tapi pernah lihat ulat dari nanggot itu. Kebetulan kemarin teman ada ternak nanggot. Nah, cuma saya belum ke arah ke pengolahan pakannya, Pak. Cuma yang saya gunakan sekarang tuh ikan rucah yang di sini. Karena paling mudah dicari. Oke. Cuma, Pak, ini yang kendala saya, Pak, ya. Bagaimana cara untuk menimbulkan pakan? Supaya pakannya timbul itu, Pak. Maksudnya terapung? Iya, terapung, ya. Pakannya itu jadi terapung. Iya. Kalau terapung kita ada nama alatnya lagi, namanya alat extruder. Itu lumayan sih harganya. Oh, tapi, extruder. Iya. Extruder itu intinya mereka menyemprotkan uap ke dalam adonannya, jadi adonannya berongga. Kalau berongga kan dia bisa mengapungkan. Intinya seperti itulah, kurang lebih. Itu alat sendiri, jadi nggak bisa pakai alat apa yang ngepres biasa itu, yang kayak buat mie atau buat cincang daging, itu nggak bisa. Mesti pakai extruder. Jadi beda, Pak, mesinnya. Ada tambahannya lagi kalau untuk pelet terapung. Itu. Ya, sayangnya extruder ini harganya cukup mahal, jadi ya kita sendiri di PB sendiri masih baru mulai membuat extruder. Juga karena sebetulnya kan kalau di kampus kan penggunaannya untuk penelitian ya, jadi tidak diperlukan untuk membuat extruder, cukup dengan pakan biasa aja. Jadi kalau misalnya Bapak mau ya mengapung ya itu dengan extruder. Masukan juga nih, Pak, ya, untuk saya, Pak, ya. Nah, kebetulan saya dalam pengolahan pakan itu kemarin saya campur STTP, Pak, bahan pengenyang. Nah, dalam pembuatan ya. Boleh diulangi bahannya apa? STTP yang tempat untuk bahan penambah pembuatan bakso pentol. STTP. Nah, itu. Ada perubahan sedikit lah, timbul mengapung sebentar, cuma beberapa detik aja, Pak, mengapungnya. Kalau masalah untuk konsumsi ikan, insya Allah ikan tuh ya lumayan lah, bersaing lah dengan pabrikan. Cuma bentuk pakan yang kami bikin itu nggak bulat, ya memanjang itu. Pakan kering, pakan basah, Pak? Pakan kering. Oke.
Ya, itu kalau misalnya mau pakannya mengapung, memang perlu ada dibuat perongga di dalam adonannya. Ya, perlu ada gas. Ya, perlu ada gas. Dan kalau misalnya gasnya itu dikeringkan, gasnya akan berkurang. Jadi, dia akan merangkap udara di dalamnya. Itu membuat pakan terapung. Mau pakai studar, mau pakai bentuk yang lainnya, ya konsepnya seperti itu. Cuman kalau misalnya udah pakan dalam skala industri rumah tangga atau industri, itu biasanya pakai extruder. Soalnya jadi harus minimal harus berongga lah Pak ya, tujuannya ini supaya terapung Pak ya. Kalau terapung enggaknya sendiri kan memang tergantung kebutuhan dari si ikannya itu sendiri. Ada beberapa perlu terapung. Kalau misalnya ikan-ikan seperti ikan kerapu, ikan kakap itu mereka perlu bukan terapung, hanya slow sinking. Jadi masa jenisnya perlu dibuat sedikit lebih ringan sehingga dia ke bawahnya itu nggak langsung ke bawah kayak pelet tenggelam. Tapi kalau ikan-ikan yang Bapak pelihara di sini ikan apa? Apakah diperlukan terapung kayak kalau di sini kan terapung kan air tawar biasanya ikan mas, ikan lele pun sebenarnya nggak direkomendasikan karena mereka sebenarnya bottom feeder kan, makan di bawah kan. Saya lele yang nila Pak sekolah. Kalau nila mungkin kalau nila mungkin bisa terapung tapi kan nggak mesti juga kan. Iya sih. Iya Pak. Terima kasih Pak informasinya atas jawabannya. Oke, sama-sama. Baik, Budiman, terima kasih. Ya, sama-sama. Ini tergantung jenisnya ya Pak ya. Kalau misalnya memang mengharuskan untuk menggunakan pelet terapung, ya kita gunakan. Kalau misalnya tidak tidak mesti atau tidak wajib, ya nggak perlu. Seperti itu ya Pak ya. Ya, kalau soalnya yang terapung itu biasanya pabrik pakan yang cukup gede sih yang besar. Itu memang ya. Agak-agak susah untuk dibuat. Harus juga sama pengadaan alat, Pak. Iya. Kalau ini SMK ya, Pak ya? Iya, SMK Bu. Bisa diajukan nanti kalau perlu. Kalau nggak salah, terakhir tuh beli ngecek tuh berapa ya? Ya, lumayan sih itu. Sampai 20-30 jutaan atau 50 jutaan, saya lupa. Tapi ya itu yang dari pabrik. Kadang-kadang ada yang pabriknya bagus, ada yang cuma bekerja 2-3 kali dia itu rusak, dia itu mesti hati-hati nanti kalau pengadaan. Yeah. Oke, barangkali karena berhubung waktu, mungkin tadi pertanyaan dari Pak Budiman juga merupakan pertanyaan terakhir pada sesi TAS kali ini. Dan Bapak Ibu yang ingin order buku ini sudah diberikan ya link untuk pengorderannya. Bisa melalui link tersebut, ada di kolom chat. Dan Bapak-Ibu juga saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir untuk sertifikatnya. Gitu. Baik, sebelum kita mengakhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ihsan Ahmad Fauzi yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan Talk of Affiliate Scientist dengan judul Larva Silalari Hitam yang Kaya Nutrisi, BSF sebagai Bahan Baku Pakan Ikan. Terima kasih ya, Pak. Ya, terima kasih saya telah mengundang saya. Oke, baik. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang dari jam 10 hingga sampai saat ini masih tetap join. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ihsan dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan di lingkungan Bapak dan Ibu sekitar. Baik, akhir kata dari saya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Isa. Terima kasih Mbak Sela. Ya, sama-sama. Ini Dewi ya, kayaknya suaranya. Saya lihat ya. Boleh Pak. Izin live ya Bapak Ibu semuanya. Nah, selesai. Nah,
Kayak cuma Perempuan Indonesia memiliki berbagai jenis rambut yang berbeda. Lalu, satu aktif infusion mengandung campuran oleum, protein, dan vitamin. Berusaha tidak memakai rambut di rambut manusia kita memiliki rambut. Jenis rambutmu, dan kontak baru. Buat kami yang beda, ini ada Kopi ABC siap untuk dari Biji Kopi Brazil dan Susu New Zealand. Kapan saja, di mana saja. Kopi ABC siap untuk. Thank you.